Okay, what's up guys? Kembali lagi bersama saya. Kita akan bermain Free Fire. Dan jangan lupa juga like dan subscribe dan komen di bawah. Nyalakan loncengnya juga ya guys. Okay, sekarang kita akan membalas tentang cara masuk ke dalam tempat-tempat yang Okay, sekarang saya akan menjawab. Kemudian saya akan lihat dengan baik cara masuk ke dalam tempat-tempat yang gaul ya guys. Okay, kita akan main biar mudah aja ya guys. Ya ini siapa lagi ya. Okay, kita mulai aja. Kita sekarang mau masuk ke dalam lemari ya guys. Okay, guys, sudah. Mari kita lihat bersama-sama. Okay, kita langsung aja buang tokennya dan kita turun di Block Tower. Saya akan kasih tahu cara memasuk beberapa tempat. Oke, kita yang empat turun ya guys, turun kencang. Oke, gini kok banyak musuhnya ya guys. Jadi aduh, juga salah satu tempat musuh terbanyak di game. Oke, kita WMP-nya. Oke, biarkan mereka membuat saya harus oke, sepertinya sudah semua dan langsung saja kita lari dan lompat. Oh, terlalu kelewatannya. Ulang lagi ya guys, lompat ya, pas ya guys, kita lari lagi dan lompat. Aduh, ulang guys. Pas ya, aku pas dan aduh, salah sasaran lagi ya guys.
Ulang lagi ya guys, kita harus berusaha sampai bisa nyantai guys, nyantai supaya bisa. Oke, ya sudah gini ya guys. Tidur-tiduran di sini. Oke, kita langsung saja lari ke arah factory. Nah, ya kita tinggalkan aja capung itu. Lari aja lanjut. Nanti kita masuk ke dalamnya. Oke. Oke, cepat. Lari aja lurus. Nanti kembali kita suruh ke dalam. Oke, kita sudah di dalam rumah. Oke guys, diam aja di sini. Kita diam aja di sini ya. Oke, ini tahap yang ke-2. Ini yang ke-1 ya guys. Yang ke-1 cara masuk ke dalamnya. Oke, ini saja video dari saya. Dah guys.